dari 2.370. Panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Boleh berikan tepuk tangan hadirin. Baik. Nonton terus channel Aditya Bakula, like and subscribe. Jadi banyak barunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di channel Aditya Bakula, bersama saya Aditya Bakula dan Semani Putra Kasel. Dan hari ini kita berada di Banjarmasin untuk mengikuti peresmian ya di Jalan Simpang Hasanuddin 2 Banjarmasin. Dan ini peresmian Bandar Masih Tempo dulu. Nah, apa aja di dalam nanti kegiatannya, dan insya Allah nanti Pak Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina yang akan membuka acara tersebut. Dan kita mau lihat-lihat di dalam apa sih Banjarmasin Tempo dulu ya guru ya. Kalau dilihat itu mungkin seperti yang jadul-jadul itu ya. Mungkin ada foto-fotonya. Pokoknya sekilas tentang Banjarmasin ya. Iya, Banjarmasin. Nah, ini berada di Jalan Hasanuddin 2 Banjarmasin. Kan bisa lihat nih di simpang apa ini? Simpang dekat Bank BRI ya, Bank BRI dan juga itu Bank Indonesia. Bank Indonesia itu ada. Ya, Bank Indonesia. Nah, oke, kita lanjut ke dalam. Jadi posisinya ini ada di Jalan Bank Rakyat Indonesia ini. Kita langsung ke dalam. Yuk. Baik, selamat datang Bapak. Satu kehormatan yang sangat luar biasa. Ini adalah tentunya malam yang kita tunggu-tunggu untuk peresmian kawasan wisata Kota Lama yang nanti akan berganti nama menjadi Bandar Masih Tempo itu. Jadi ini Gapuranya juga disupport sepenuhnya oleh PDAM, Direktur PDAM Bandar Masih, juga seluruh kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin juga hadir tengah-tengah kita. Baik, kalau berlama-lama lagi Bapak, ini mungkin sebelum prosesi pemotongan kita, kami ingin mendengar mungkin sepatah dua patah kata atau doa dulu lah Pak, doanya harapan ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Terima kasih banyak. Alhamdulillah malam ini kita bisa berhadir untuk ya sekedar seremoni lah dibukanya kembali kawasan wisata, kawasan kuliner Kota Tua atau Kota Lama sebetulnya. Nanti akan berganti nama menjadi Bandar Masih Tempo dulu. Bandar Masih Tempo dulu. Ini sambutan apa sih, Pak? Iya. Oke, baik. Ulun ucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Dan terima kasih juga untuk support dari PDAM Bandar Masih, Bandar Masih. Oh, itu Bandar Masih kan bilang juga, Pak. Mudah-mudahan kawasan ini tambah berkembang dan jadi ramai. Kita memang merindu tentang suasana kampung ya, Kota Tua, di Kota Lama, di mana-mana aja biasanya ada. Dan mudah-mudahan malam ini menjadi penanda sebetulnya, karena kawasan ini juga sangat berkembang untuk kehidupan kota, suasana yang nyaman, otentik
ya, mudah-mudahan menjadi salah satu destinasi juga, dan ini menjadi pengukuhan terhadap Banjarmasin sebagai kota pusaka Indonesia. Saya kira demikian, terima kasih. Dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kampung ini atau kawasan ini berkembang terus. Al-Fatihah. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbana, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Wali Kota Banjarmasin didampingi oleh Ketua Dekan Naskah Kota Banjarmasin, juga bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin dan juga Direktur pada Bandar Masih untuk bersiap-siap melakukan prosesi pemotongan pita. Baik, silakan boleh di sampingnya Bapak. Iya. Yang akan dilakukan oleh Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin. Saya akan hitung mundur dari 2.370. Panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Boleh berikan tepuk tangan yang hadirin. Baik. Pemotongan pita telah selesai. Selanjutnya kami persilakan untuk Wali Kota Banjarmasin, juga Ketua Dekranasda, Sekretaris Daerah, juga Direktur PDAM Banjarmasin, seluruh Kepala SKPD dan tamu undangan, kami persilakan untuk berfoto bersama. Kita foto dulu. Raisan boleh bergabung. Warung-warung langganan bubuhanan pegawai yang ada di sekitaran Kota Lama, yang ada di BI, yang di Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, dan para toko-toko yang lain juga di sini. Alhamdulillah masih bertahan hingga saat ini. Hadir kita Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, juga Direktur daripada Banjarmasin juga hadir, dan seluruh pimpinan SKPD di Kepala Pemerintah Kota Banjarmasin juga hadir di tengah-tengah kita. Nama koleksi. Baik. Ya, langsung pulang nih. Dulu namanya kita kenal, biasa kita sebut Kota Lama. Kota Lama, benar. Nah, kita kan Kota Lama ini sebenarnya dari pertama ini dari kopi Kota Lama ini. Betul, karena memang pertama kan. Betul. Nah, kedua, Raja Terang. Iya. Gak mungkin kita nanti nyebutnya selamat datang di Kota Terang. Susah. Jadi kita dulu bandar ya, bandar masuk yang dikaitin beliau pesta siapa tuh? Bisa berhormatan wali dulu pesta saya itu baru. Wih, selesai. Pak, 10 juta ya Pak. Wih, gas. Deal, oh tuh deal Pak, deal. Kamu yang hadir pada hari ini karena ini adalah satu momen yang sangat spesial ini untuk kita semua, untuk bersama-sama punya satu tempat yang memang harus kita jaga, harus kita lestarikan, dan ini adalah nuansa baru di Kota Banjarmasin. Betul, artinya kawasan ini sudah mulai ramai. Kebayangkan dulu ya teman-teman ya, kalau mau masuk ke sini tuh kayaknya asik.